Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita di channel Edi Muli. Kali ini saya akan mereview suasana jalan dari Lapahil ke Sukapura Probolinggo. Jalan ini juga merupakan akses menuju wisata Gunung Bromo. Tapi ini rutenya turun teman-teman, karena saya pulang dari Lapahil. Suasana jalannya masih berkelok-kelok dan jalannya agak sempit, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati. Untuk view pemandangannya sangat bagus. Saya kesini dalam kondisi mendung, menambah semakin dinginnya suasana pegunungan. Di sebelah kanan kiri juga banyak penginapan. Biasanya banyak wisatawan menginap di sini sebelum menuju Gunung Bromo. Di kanan kiri juga ada beberapa kafe baru yang bisa disinggahi sebagai rest area. Insya Allah setelah lebaran nanti saya akan ngevlog beberapa kafe di daerah sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semangat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.